Kisah Sam dan Bucky semakin menarik dengan kemunculan Kapten Amerika yang baru, yaitu John Walker. Bucky merasa dia tidak layak menggantikan Steve, sementara Sam terlihat pasrah karena sudah menyerahkan perisai milik Steve kepada pemerintah. Selamat datang di Marvel Indo dan berikut adalah alur lengkap serial The Falcon and the Winter Soldier episode kedua, mengisahkan tentang Sam dan Bucky yang akhirnya bertemu dan menjalankan misi bersama. Selesai dengan alurnya nanti, jangan skip dulu videonya karena kita akan menjelaskan adegan-adegan penting yang mungkin kalian tidak pahami sebelumnya. Nah, apakah Bucky dan Sam bisa kompak sebagai pasangan pahlawan super? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Awal mula, serial ini dibuka dengan pria dari militer yang berada di ruang ganti pertandingan Super Bowl. Dia adalah John Walker, Kapten Amerika baru yang ditunjuk oleh senator atau pemerintah untuk menggantikan Steve Rogers. John Walker ini terlihat kurang percaya diri dengan gelar ini, yang mengharuskannya untuk bersikap sebaik mungkin karena menjadi ikon Amerika yang tentu dikenal semua orang di dunia. Beruntung ada kekasihnya yang menghiburnya dan meminta John Walker untuk menjadi dirinya sendiri, maka kelak orang-orang akan mencintainya. Sesaat kemudian, datanglah pria bernama Lemar Hoskin. Dia adalah rekan dari Walker ketika dia menjalankan misi. Hoskin meyakinkan John Walker untuk bersemangat dan serius dalam menjadi Kapten Amerika yang baru. Setelah mengganti pakaian, datanglah John Walker ke dalam lapangan Super Bowl. Dia berjalan dengan ceria menyambut penonton yang menghadiri acara itu. Pria itu sangat ramah dan digemari banyak orang yang ada di sana. Namun di sini, saya sempat merasa aneh. Dengan mudahnya warga Amerika menerima Kapten Amerika yang baru yang belum jelas asal-usulnya dan merelakan Steve Rogers dengan semua jasa besarnya selama ini. Setelah acara penyambutan dan pengenalan Kapten Amerika yang baru, John Walker kemudian diwawancarai singkat dengan wanita yang ada di sana. Wanita itu menjelaskan dipilihnya John Walker karena dia sukses menjalankan misi-misi berbahaya. Dia mendapatkan 3 medali penghormatan dalam misi anti-teroris dan menyelamatkan Sandra. Kemudian, para pemerintah melalui MIT, mereka meneliti tubuhnya yang kuat, lincah, sekaligus cerdas, sehingga dirasa John Walker ini cocok di semua aspek untuk menjadi Kapten Amerika. Kemudian, di sini John Walker terlihat rendah hati. Dia hanya prajurit biasa, tidak seperti Tony Stark dan Bruce Banner yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan memiliki kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya. John Walker mengaku dia hanya memiliki satu alasan, yaitu memiliki nyali yang besar. Tayangan langsung itu disaksikan oleh Bucky yang terlihat kesal dengan Sam Wilson. Selanjutnya, Bucky mendatangi Sam ketika berada di bandara. Bucky sangat kecewa karena Sam malah memberikan tameng itu seakan tidak menghargai Steve. Namun, di posisi Sam sendiri, dia merasa tidak pantas menggunakan perisai itu beserta dengan gelarnya. Pembicaraan mereka kemudian terhenti karena Sam ada misi khusus yang dinilai lebih penting daripada Kapten Amerika yang baru itu. Sam sedang dalam pengejaran terhadap Flag Smasher yang berada di kota Munich atau München di Jerman. Dan Bucky langsung mengikutinya. Di dalam pesawat, mereka berdua ini tidak terlihat kompak. Sam memutuskan untuk terbang dan melompat sendiri meninggalkan Bucky yang kebingungan. Beberapa saat kemudian Bucky ikut melompat tanpa menggunakan parasut dan membuatnya jatuh dengan cukup keras. Mereka berdua kemudian menuju ke gudang misterius tempat Sam melacak Flag Smasher. Terlihat di sana, para anggota Flag Smasher sedang memuat sekumpulan peti berat ke dalam truk dengan sangat mudah, membuktikan bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang yang kuat. Sam sendiri ingin menunggu dan melihat kemana mereka pergi, tetapi Bucky memilih untuk menerobos masuk. Di sela-sela perdebatan mereka, Sam sedikit mengejek Bucky dengan memanggilnya White Panther, karena dia cukup lama menghabiskan waktu di Wakanda. Tapi Bucky sendiri menjawab dengan santai bahwa dia adalah White Wolf. Saat Flag Smasher bersiap meninggalkan gudang, Sam dan Bucky langsung mengejar mereka.
Bucky kemudian masuk ke gerbong belakang dan menemukan fakta bahwa para Flag Smasher sedang menyelundupkan vaksin dan obat-obatan. Bucky menemukan seorang Sandra di dalam gerbong itu, namun ternyata gadis itu adalah Carly Morgenthau atau salah satu dari anggota Flag Smasher. Bucky kemudian dihajar dan Sam mengirimkan bantuan melalui drone-nya. Namun sayang, Carly bisa dengan mudah menangkap drone itu dan menghancurkannya. Di saat mereka terdesak, datanglah helikopter yang membawa John Walker dan rekannya, yaitu Lemar Hoskins alias Battlestar, yang kemudian datang untuk membantu. Rupanya John Walker datang karena dia melacak Red Wing yang dimiliki oleh Falcon yang sejatinya diberikan oleh pemerintah. Walaupun pertarungan itu tidak sesusah sebelumnya, namun tetap para Flag Smasher bisa melarikan diri. Sementara Sam yang menyelamatkan Bucky menjadi terlempar dengan mesra sampai ke padang rumput. Mereka kemudian berjalan dan mengetahui fakta bahwa Flag Smasher memakai serum Super Soldier yang terlihat serupa dengan yang dipakai Steve. Keduanya kemudian ditawari tumpangan mobil oleh John Walker yang melintas. Di perjalanan, John Walker berusaha mendekati Sam dan Bucky untuk membantu misinya dan menjadikan keduanya rekan. Namun tentu Sam dan Bucky memilih untuk pergi sendiri serta tidak mengiyakan kemauan Kapten Amerika baru itu. Sekarang, kita kembali ke Flag Smasher yang telah tiba di rumah persembunyian. Mereka disambut dengan tulus oleh seorang pria Jerman yang senang dengan adanya Flag Smasher, bahkan pria itu menyebut sebagai Robin Hood atas apa yang mereka lakukan. Singkatnya, ketika dunia kehilangan setengah populasi, Flag Smasher ini datang untuk membantu penduduk yang ditinggalkan. Makanya, dia disebut dengan Robin Hood dan jaringan mereka tersebar luas. Di dalam kamar, Carly mengingatkan rekannya bahwa GRC tidak berlaku adil karena telah menempatkan orang-orang yang berkuasa sebelum Blip kembali ke posisinya dan lebih peduli pada mereka yang kembali dari Snap daripada mereka yang menderita selama 5 tahun akibat setengah populasi yang menghilang. Buat kalian yang belum paham, GRC ini adalah Dewan Pemulangan Global, kelompok yang bertanggung jawab untuk memulihkan warga yang terkena Blip dengan memberikan perawatan kesehatan, memberikan jaminan sosial, dan hal-hal lain sejenisnya. Hal yang membuat Flag Smasher percaya, mereka menganaktirikan orang-orang yang tidak terkena Snap selama 5 tahun. Selanjutnya, kita berpindah ke Baltimore, daerah Maryland, dengan Bucky yang memberitahu Sam bahwa dia harus menemui seseorang. Seseorang itu adalah Isaiah Bradley, seorang veteran perang Korea yang ditemui Bucky pada tahun 1951 saat dia masih menjadi Winter Soldier. Isaiah adalah salah satu subjek tes yang digunakan pemerintah Amerika untuk membuat ulang serum Super Soldier. Ingat, hal ini terjadi ketika Steve Rogers dinyatakan hilang dan dianggap meninggal. Jadi Amerika membutuhkan sosok pengganti Steve dan menjalankan serangkaian eksperimen Super Soldier yang bisa dijadikan alat menakut-nakuti Hydra. Dan salah satu eksperimen yang berhasil adalah Isaiah ini. Nanti di akhir video akan kita bahas mengenai siapa Isaiah ini. Kemudian, berlanjut ke cerita, pria itu mengungkapkan bukannya dia dihormati, dia malah dipenjara selama 30 tahun. Pemerintah Amerika terus menggunakannya sebagai objek untuk diambil darah dan DNA-nya supaya mereka bisa meneliti mengenai serum Super Soldier. Hal ini membuat Isaiah menjadi sangat benci terhadap pemerintah dan dia memilih hidup tertutup di dalam rumah ini. Dan sampai sekarang, Isaiah masih melihat Bucky sebagai Winter Soldier yang dulu pernah dikalahkannya. Pria itu kemudian marah dan melemparkan benda sampai menempel di tembok, memperlihatkan bahwa dia sampai sekarang masih memiliki kekuatan super. Dan selanjutnya, dia mengusir Sam serta Bucky supaya keluar dari rumahnya. Di luar, Sam sangat marah karena semua orang menyembunyikan ini dari dirinya. Bucky sendiri mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tahu mengenai Isaiah. Dia bahkan tidak memberitahu Steve Rogers. Dan seluruh dunia tidak pernah membicarakan sosok Isaiah, salah satu super soldier yang mengharumkan Amerika, tapi malah mendapatkan perlakuan yang buruk. Pertengkaran Sam dan Bucky kemudian berlanjut sampai ke jalanan, hingga polisi muncul dan meminta Sam untuk tenang.
sambil memperlakukan Bucky sebagai seorang korban dan menyalahkan Sam Wilson. Ini adalah contoh penggambaran dari tindakan rasisme yang terjadi di Amerika, yang seringkali diterima oleh orang keturunan Afrika Amerika. Di serial ini, unsur rasisme seperti itu diperlihatkan dengan tujuan supaya kita lebih baik dan tidak usah memojokkan satu golongan karena perbedaan mereka. Hal itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh Marvel. Kemudian, berlanjut ke cerita, salah satu dari polisi itu menyadari bahwa pria kulit hitam itu adalah Falcon. Barulah mereka mundur dan tidak mengganggunya. Tapi akhirnya, polisi menangkap Bucky karena dia melewatkan terapi yang diwajibkan pengadilan demi menjalankan misi bersama Sam tadi. Di kantor polisi, petugas terapi Bucky yaitu Dr. Raynor kemudian muncul. Sam kemudian berterima kasih, tapi wanita itu menunjukkan ada orang lain yang menebus Bucky. Dia adalah John Walker alias si Kapten Amerika baru yang mengatakan Bucky adalah aset yang berharga untuk dikurung. Walker ini membutuhkan Bucky dan dia adalah suruhan dari pemerintah. Sam terlihat tidak menghiraukannya dan sebelum Sam dan Bucky dapat melanjutkan perjalanan mereka, Dr. Raynor kemudian menarik keduanya untuk mengikuti terapi dadakan sebagai syarat untuk dibebaskan. Di ruang itu, Sam dan Bucky diam tidak mau membuka mulut sampai dokter memerintahkan keduanya untuk saling memandang dan mendekat. Akhirnya Bucky mengalah dan mengungkapkan keluh kesahnya. Dia kecewa dengan Sam yang memberikan perisai serta gelar Kapten Amerika kepada orang lain, padahal jelas-jelas Steve memilihnya untuk menjadi penerus. Steve tentu memiliki maksud di balik perbuatannya itu dan Sam seakan menolaknya. Namun, Sam hanya menjawab supaya Bucky bisa percaya dengannya dan mempercayai apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Walau tentu kita tahu, di dalam hatinya, Sam pasti menyesali perbuatannya itu. Saat keduanya dibebaskan, Sam dan Bucky melangkah keluar dan berbicara tentang Flag Smasher dengan Walker dan Lemar. Mereka berbagi beberapa informasi dasar, tetapi pergesekan mulai terjadi di sini. Sam dan Bucky tidak tahan dengan kenyataan bahwa ada orang asing yang mengambil posisi dari Steve Rogers, mantan sahabat mereka. Sementara Walker mengatakan mereka memiliki tujuan yang sama dan ingin merekrut Sam serta Bucky menjadi bawahannya. Sam tentu menolak dan dia mengatakan ingin berjalan sendiri tanpa bantuan dari John Walker. Walker terlihat marah dan menutup pembicaraan dengan melarang Sam dan Bucky mengganggu misinya jika mereka tidak mau membantunya. Dari sini kita sadar ini akan menjadi konflik utama antara Sam dengan Kapten Amerika yang baru tersebut. Kemudian, adegan secara singkat berpindah ke Flag Smasher yang terus berlari karena mereka terus dilacak. Mereka diketahui memuat vaksin yang kemungkinan besar adalah serum Super Soldier yang dimasukkan ke dalam pesawat baling-baling. Bersamaan ketika orang-orang dari Power Broker datang mengejar mereka. Salah satu sukarelawan dari Flag Smasher, yang tidak disebutkan namanya, kemudian mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu bagi Carly dan rekan-rekan. Dia melakukan hal itu dengan tepat, dia menyerang agen bersenjata dan pesawatnya bisa melarikan diri. Di akhir episode, karena kekurangan petunjuk tentang Flag Smasher yang berisikan para Super Soldier dan berselisih dengan Kapten Amerika versi John Walker, Sam kemudian setuju dengan rencana Bucky untuk pergi dan melihat Helmut Zemo yang masih di penjara. Dengan kejadian di Civil War, mereka berharap bisa mencari informasi seputar Super Soldier dari Zemo yang dirasa dekat dengan hal tersebut. Sekarang, selesai dengan recap alurnya, kita akan membahas hal-hal penting dari serial ini yang bisa jadi belum kalian ketahui sebelumnya. Yang pertama, ada Flag Smasher. Jika di komik, Flag Smasher adalah satu villain bernama Carl Morgenthau dan dia adalah seorang pria. Sementara di universe MCU ini, dia adalah segerombolan orang dengan kekuatan Super Soldier yang sepertinya dipimpin oleh gadis bernama Carly Morgenthau. Tujuan mereka di sini adalah hadir untuk membantu para manusia yang selama 5 tahun tinggal di bumi dengan kondisi mengenaskan akibat kejadian Snap.
Jadi kebanyakan orang yang tidak terkena Snap sangat menghormati para Flag Smasher ini. Kemudian ada Power Broker. Dia adalah nama di balik terciptanya serum Super Soldier yang dipakai para Flag Smasher. Bisa jadi karena tidak sepaham, Flag Smasher membawa lari vaksin atau serum Super Soldier dari tangan Power Broker yang sebelumnya menjadikan mereka bahan eksperimen. Nah, mengapa mereka membawa serum itu? Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan jaringan mereka dan mendukung gerakannya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, jika di komik US Agent atau John Walker ini diberi serum oleh Power Broker ini. Apa jangan-jangan John Walker pura-pura melawan Flag Smasher di atas truk tadi karena dia bersindikat dengan mereka demi mendapatkan serum dari Power Broker? Wah, kita belum tahu kepastiannya. Kemudian ada Isaiah Bradley. Nah, siapa dia? Jika di komik, dia adalah pengguna serum Super Soldier yang menyandang nama Kapten Amerika selain Steve Rogers. Dia ikut dalam perang dan membela Amerika. Dia adalah tentara Afrika Amerika yang dijadikan bahan eksperimen dan memiliki kekuatan super. Kisahnya mirip seperti yang ada di serial ini. Kemudian siapa anak muda yang berada satu rumah dengan Isaiah? Nah, menurut kami, dia adalah Eli Bradley atau cucu dari Isaiah. Kelak dia akan menjadi superhero bernama Patriot yang tergabung dalam Young Avengers jika mengikuti kisah dari komiknya. Sebenarnya, ada satu lagi Kapten Amerika kulit hitam, dia adalah paman dari Eli, yaitu Josiah Al-Hutch, atau Josiah X. Dia adalah Kapten Amerika kulit hitam yang dibesarkan di panti asuhan Katolik, tapi berubah menjadi Muslim setelah menjalani berbagai misi. Dia bahkan dikisahkan pernah menunaikan ibadah haji. Kemudian yang terakhir ada Battlestar. Karakter ini memang menjadi sidekick atau rekan dari US Agent jika di komik. Menarik melihat banyak sekali karakter yang semakin diperlihatkan di serial ini. Dan itulah alur cerita disertai beberapa hal penting yang kami temukan di serial The Falcon and the Winter Soldier episode 2 ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin kalian menemukan hal-hal penting? Atau bahkan menemukan teori versi kalian sendiri? Silakan tulis di kolom komentar. Dan Marvel Indo Out, sampai jumpa di episode lainnya.